Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gepeng Jos. Kali ini kita akan turun lagi di Senhok. Tak ada bosan-bosannya di Senhok ini, terlalu rame, lebih seru di Senhok. Di mana-mana Senhok tuh is the best forever. Dan di bot game itu tanpa batas perangnya ya. Kita turun aja, let's go. Wih, depan ada musuh cok. Awas cok. Satu musuh kelihatan. Dapat mini, lumayan. QBZ. Oh, depan-depan ada musuh. Kita datangin aja. Santai dong, santai. Kenapa kau bergelut-gelut situ kita? Slow aja. Oke. Ke atas. Ini banyak betul ini. Tuh ada step lagi di atas. Ada pil kita? Enggak ada. Kita ambil pelornya aja. Lalu sambil vektor mini sudah bagus sih. Buat kekeran dari jauh. Itu satu. Ah, nice headshot teman-teman. QBZ ini sangat bagus sekali ya. Kalau misalnya jarak dekat ini, QBZ ini fire attack-nya lebih laju daripada yang lain ya. Kayak SCAR L atau enggak M4 itu lebih lajuan QBZ. Bagus lah buat recommended buat jarak dekat. Oke, ada musuh di ujung. Ada darah, nice. Baru dapat ya, helm face-nya belum dapat kita. Cok. Tas. Sebelah kiri ada sih. Ini kalau misalnya QBZ ini lebih baik pasangkan selencer lebih enak ya, lajuan fire speed-nya. Baru tembakannya ngawur. Sana masuk. Iya, diam aja langsung kita headshot. Oke. Mati lagi kau. Pokoknya kita ratakan dulu ya di bot camp sini. Sepi nih. Ini biasanya sepi-sepi nih. Ada dalam bahaya dia. Biasanya ngendok-ngendok ini. Tuh ada mayat tadi kita bunuh. Wah, ada kar dong. Boleh kita ambil karnya. Oh, itu ada musuh di depan. Kelihatan. Tapi kita belum dapat itu ya, kekeran ya. Tuh ada. Ada step. Oke, langsung aja kita kenokan, langsung pulangkan aja ke rumah. Kita isi dulu. Lumayan juga ya. Senjata apa tadi pakai ini? M16 ya. Kalau misalnya M16 tuh enaknya ambil kayak jarak menengah ya. Kalau misalnya buat jarak dekat tuh kurang recommended sih ya. Karena pelor cuma 33 sama satu pelor. Jadi kurang bagus. Lebih baik QBZ, SCAR L, sama M4 buat jarak dekat. Tuh, oke, lumayan. Ada hologram. Ada M4. Kita ambil M4 aja, cuk. Enak. Kalau misalnya M4 ini, kalau misalnya sudah lengkap, lebih baik kita ambil M4 ya. Kalau misalnya spare partnya sudah lengkap ya. Itu ada. Ada step. Nggak jauh dari sini. Oke, itu bot aja. Pokoknya habis ngekill itu ibaratkan kayak bot aja semua ya teman-teman ya. Masih aman. Masih aman. Belum ada pergerakan dari musuh. Kalau misalnya ini ya, saran saya kalau misalnya Anda mau jadikan solo player, minimal bom granat ya, granat tuh bawa 3 atau enggak 4. Lebih kebutuhannya 3 atau enggak 4. Semok cukup 2 biji aja. Kalau misalnya tim ward kayak 4 squad, 1 squad, isinya 4. Lebih baik Anda ambil semok lebih banyak daripada granat. Sama ambil molotov itu lebih baik daripada ambil granat. Molotov kalau misalnya kamu lempar di rumah itu, wih gila abis bro. Nggak ada obatnya, wih itu ada musuh. Oke, kelihatan. Dia mau main manja-manja. Satu hit. Nah susah cu. Kalau misalnya pakai hologram aja susah lah cu. Kita tunggu. Tunggu lagi, sabar-sabar. Tunggu pergerakan dari musuh. Nggak mungkin dia, nggak mungkin dia keluar kayaknya. Kita datangin aja coy. Oke. Belum ada pergerakan, stepnya belum kelihatan.
Belum kedengaran juga. Oh dia itu tuh. Headshot lagi teman-teman ya. Enak banget dah kalau misalnya main game itu kena headshot kepala. Seru cuy. Kok kena ke itu ada musuh lagi. Oke, di bawah. Oh, itu bot. Slow. Itu bot. Hampir sama aja ya, bot sama orang yang bisa sudah masuk ke rumah dia. Enak banget itu. Jadi kalau misalnya bot tuh pergerakannya dia nembak nggak terlalu kena terus ya. Kalau misalnya orang itu 70% kenanya, 30% nya nggak kena ya. Kalau bot ya 90% nggak kenanya, 10% nya kenanya. Coba kalau misalnya di setting sama itunya ya, GM nya coba 50-50 itu enak banget ini permainan. Kalau misalnya bot sama orang itu hampir sama kan itu nah. Lebih baik bot tuh lebih tinggi, lebih ngeri daripada manusia main tuh. Aduh, enak banget. Seru cuy. Kalau misalnya melawan musuh tuh seru cuy. Ini sudah kill 7 di bot game aja nih. Kita ratakan Pak ya. Kasih 10 lah di bot game. Ntar kita cari-cari dulu musuhnya. Oh, sudah terbuka di sini ya. Berarti tanda-tanda sini ada musuh. Nggak jauh dari sini sih. Oke, kita naik dulu. Oh, itu. Lain ya. Kayaknya sih di tengah tadi. Apa itu? Oh, itu tuh. Oh, itu tuh. Ada di depan. Oke. Dia lihat juga. Lihat kita juga. Lari kemari. Oh, dalam ya. Lari ke... Oh, itu ada juga di atas. Di atas satu. Oke, kita majuin. Enak kan M4 di depan muka. Enak. Nggak ada obatnya juga ini M4 kalau misalnya lengkap nih cuy. Itu ada lagi di depan. Oke, ada kali 4. Aduh, penuh lagi. Buang dulu satu. Oke, langsung ngambil. Out. Oke, sip. Di bawah musuhnya. Udah jauh-jauh dari mana itu musuhnya. Berarti siap mati musuhnya itu ya. Ada tembakan. Wih. Satu cuy. Open fire ya semuanya. Mati satu orang di atas. Itu berarti sekar tuh. Kita datengin aja. Langsung headshot teman-teman ya. Enak memang cuy. Kalau nembak kepala itu headshot lebih cepat matinya ya. Kok M4 tuh recoilnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Beda sama AKM. AKM itu kalau misalnya nggak lengkap, nggak pakai kompensator. Aduh, gila. Tuh. Wih, has to hit. Lepas, cuk. Oke, dia belum tahu. Ih, kok sebelahnya, dul. Mati kamu, sekarat kan. Sekali lagi langsung kita kenokan dia. Langsung pulang, welcome to lobby. Oke, kill 10 ya di bot game ya. Enak tenan rek. Kill 10 di bot game, jadi populasi di bot game sudah habis. Lebih seru sih bot game. Oke, kita cari lootnya. Mana dia di sini? Itu. Kelewatan malah. Itu ada suara tembakan. Kita keker dulu. Cuk, lepas cuk. Duh, mati lagi dibunuh sama tukang grab. Aduh, anjir, lepas. Mati kamu. Lepas juga cuk. Aduh, lepas. Dia kayak mainan-mainan gitu. Itu ada satu. Oke, kita pulangkan headshot pakai car. Enak memang car cuy. Kena kepala. Headshot terus ya kita bunuh ya. Lepas. Lepas yuk. Aduh. Hilang sudah orangnya. Itu tuh. Masih bawa mobil dong dia teman-teman. Apakah dia mau ke sini?
Slow, slow, slow. Lepas lah. Turun kau. Mati kan. Terlalu banyak drama kau. Terlalu banyak drama. Naik-naik mobil terus. Sangkamu gepengi bukan kaleng-kaleng ini. Oke, kita reload dulu. Sampai pelor kar tuh habis, cuk. Enak, gil 12. Udah jauh-jauh memang enak ini. Kalau misalnya main di Senhok ini, arenanya kecil 4x4, sudah ketemu musuh. Kalau misalnya sampai mau habis zonanya itu minimal 20 menit, 21 menit atau 22 menit ya. Lupa kalau salah, 22 kayaknya salah. Maksimal zona Senhok. Kalau tempat yang lain kayak Miramar itu gede banget tuh, hampir setengah jam lebih tundul. Hampir setengah jam, lumayan lah setengah jam itu. Soalnya lebih lama di loot-lootnya itu nah. Baru jauh juga arenanya cuy. Banyak kan orang mati karena zona aja cuy. Kalau udah dapat mobil ya wassalam cuy. Kalau di sini kan enak bisa jalan kaki aja nyampe itu ada musuh. Oke, dengar tap. Aduh anjir mati cuy, cuy. Aimku jelek cuy. Kalau misal lari. Oke, kita datangin. Mati gue. Headshot lagi ya. Kita dapat headshot terus. Oke, ada pantat panci. Kali 4 ambil kuambil dari satu. Buang. Lebih enak red dog atau hologram? Saya lebih suka kalau misalnya pakai M4 lebih suka pakai red dog. Kalau pakai AKM lebih suka hologram. Oke. Okay. Paradis rame gak di sini? Hello. Ada orang? Oh, sudah habis kayaknya, sudah matian sini ya, Paradis. Aduh, terpencet, cuk. Kok tapi kok enggak ada mayat-mayatnya ya? Itu ada musuh di tengah. Itu di atas, cuk. Mati langsung headshot ya. Enak memang kalau headshot-headshot terus kill ini. Saran juga kalau bisa tips tembak kepala ya. Lebih lembek tembak kepala daripada badan. Memang sih kalau kepala tuh lebih kecil tapi enak. Oh sudah kena. Ibaratkan itu kayak critical ya di badan. Itu musuhnya di atas dong. Itu musuhnya di atas tuh. Oh, itu tuh. Oke, kita pulangkan pecinta Bonda. Namanya kok gitu sih. Lucunya. Pecinta Bonda. Oke. Kita cari lagi. Oh, Paradis ini kayaknya. Ini di zona-zona terakhir kayaknya di Paradis ini. Zona-zona sempit ini. Sudah sih, kita tinggal standby aja sih. Kita ganti dulu. Ada kali 6 lumayan. Sekali aku sudah bawa kali 6 dong. Kita ambil kompe. Nice. Sudah penuh, sudah penuh. Kita cari lagi musuhnya. Mana ini? Kita cari-cari dulu. Nggak bisa, orang-orang kok bisa naik sampai atas itu kayak mana ya? Wih, kita jadi parkur, cuy. Wih, penyamaran jadi bunglon lagi anjir. Bunglon kita, cuy. Hampir sama ya. Waduh, kecil dong sudah. Tinggal 8 orang lagi, guys. Pokoknya gaping ini pantang menyerah. Terus berjuang. Oke, kita dapat musnya kopi di depan. Kita majuin aja. Kita minum dulu ale-ale.
biar kita was-was ya. Kalau misalnya ditembakin biar nggak terlalu pedis, sama healing juga bisa lari, lari juga laju. Kalau misalnya penuh max setengah setengah dari 60% dan 60 ke atas, dia nambah fire speed lari 5% kalau nggak salah. Berapa persen ya? 5% itu 2% tambah laju pokoknya ya. Kalau misalnya sampai minum pool, kita mau ngeras dulu ini, kita cari dulu musuhnya. Depan paling. Oke. Zonanya kok terbalik. Jauhnya. Kita ambil dulu posisi. Saran juga ya teman-teman, kalau misalnya mau ambil zona, Anda lebih baik ambil sebelah kanan atau ndak kiri ya. Kiri pojok atau ndak sebelah pojok kanan. Jangan di belakang juga, jangan juga di depan, jangan di tengah. Lebih baik Anda ambil belakang dari posisi Anda ya sekarang ya. Oke, itu musuh. Pecah satu hit. Ya Allah, lepas dong. Ya lari dia. Pas dong. Hai. Satu hit aja kena kepala kalau enggak salah tadi. Gak bakal mati kalau misal dapat helm level 3 mental lah ya, cuk. Kita ambil kiri aja dulu. Ya kiri, betul betul kiri. Oke, ada pergerakan. Oh, enak. Itu yang tadi itu ya. Oh, lain-lain. Di depan. Mana yang tadi kena kepala itu ya? Kita ambil pojok-pojok aja. Lebih seru di pojok, bro. Daripada di tengah. Enak memang di tengah. Tapi kamu kena... sebelah kiri. Oke, headshot lagi teman-teman. Headshot berapa kali sudah? Nggak tahu, hampir 70% headshot bunuh. Itu senjata apa tuh? Senjata apa tuh kok nyaring banget tuh? Ambil kanan lagi, sisa tiga musuhnya. Ini biasaan ya, kalau misalnya di zona-zona kecil-kecil gini sudahlah. Kebanyakan lebih banyak cacing, cacing-cacing gaming, cuk. Kita lihat, biasa cacingnya bukan di pinggir-pinggir di tengah-tengah ya, di sebelah pohon. Jadi cacingnya itu buat bulu, cuk. Ntar ya, kita cari dulu. Oh iya, kita saran juga, oh misalnya zona-zona kecil ini lebih baik kita goyang daripada lu diam aja. Kalau lu diam kemungkinan bisa ditembak pakai sniper kepala mungkin. Jadi saran goyang-goyang aja ya teman-teman. Itu lain. Sini-sini aja tuh. Oh, ndak di atas gunung kayaknya itu ya. Maybe. Oh, di depan. Bunyi suara-suara. Gak ada. Itu sengat satu hit kepala kan lebih enak ya tuh, diam aja dia. Dua hit. Kita datangin lah. Paling dia healing. Ots, dari sebelah kiri. Oke, mati satu. Tinggal satu lagi, cuk. Di depan tadi. Kata healing dulu lah. Ale-ale dulu. Di depan, cuk. Kata itu dulu, tutupin asap. Nembak juga, nembak asal ya. Biar tahu posisinya gitu ibaratnya, anjir. Atau enggak terpencet gitu. Atau enggak grogi bisa. Oke, siapa ini di depan ini? Tadi bawa bom C2. Belum ke...
Oke, kita belum tahu pergerakan, kita bom aja ya. Random aja yang dekat zona. Zona nyamannya dia satu. Dua. Mati kena bom cuy. Ah, enak. Kill 19 cucu. Mantep wedan lah. Gepeng memang joss. Oke, kill 19, headshotnya banyak. Thank you. Bye bye.